warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitch Shows, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama diawali dengan adanya sang buah hati Ayu Ting Ting, yaitu Bilqis Humairah Rajak, yang hari ini hendak berangkat ke sekolah namun masih dalam keadaan ngantuk ini. Wah, dari sahur langsung siap-siap ya menuju sekolah nih, karena semuanya harus dipersiapkan. Semangat untuk Ikis yang baru sahur dan juga mau menjalankan aktivitas rutinnya sekolah. Informasi selanjutnya, di sini ada Ivan Gunawan yang bahagia banget nih bisa pakai celana sekaligus pakai ikat pinggang. Wah, sudah benar-benar kurus ya sekarang. Finally deh untuk Ivan Gunawan, akhirnya bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Semangat sebentar lagi. Wah banget deh hasilnya ya. Dan Ivan Gunawan beberapa menit yang lalu disukai oleh 11.000 orang nih. Wah. Dan di sini juga diberikan caption finally, akhirnya. Unggahan Ivan Gunawan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat artis pemirsa, dan tak kalah di sini juga ada dokter kesayangan dari Ivan Gunawan ikut berkomentar memberikan semangat kepada Ivan Gunawan yang sudah berhasil. Wah wah wah. Dari Bunga Jelita memberikan emotik love-nya untuk Ivan, dibalas nih langsungnya sama ke Ivan yang baik hati. Dari Cici Nugraha, yay, the first time, babe. Terima kasih dokter yang selalu menjaga bentuk tubuh Ivan agar selalu ideal. Dan juga di sini ada Mama Erna, alhamdulillah. Ayo semangat terus sampai target ya Igun. Mama dukung terus dari belakang. Bentuk dukungan sang ibu diberikan oleh Mama Erna untuk Ivan Gunawan. Mama mendukung terus dari belakang. Dan juga di sini ada lagi nih dari sahabat kita. Cinta sangat, look at you Ivan Gunawan. Wow, banyak sekali nih komentar-komentar dari para sahabat yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Udah bisa masukin baju dan pakai tali pinggang, bangga enggak sih? Pastinya Ivan Gunawan sangat bangga nih. Bagi sahabat-sahabat semua, inilah resep bahagia Ivan Gunawan mendapatkan bentuk tubuh yang sebentar lagi ideal. Kita doakan deh semoga dietnya berjalan terus tanpa halangan sehingga mendapatkan bentuk tubuh yang memang dicari-cari selama ini. Semoga ya tambah dewasa dan semoga tambah jaya lancar semua pekerjaan Ivan dan juga Ayu tentunya. Informasi selanjutnya juga di sini Ivan Gunawan katanya akan mengoperasi bentuk dari payudaranya yang sedikit menggelambir karena bentuk tubuhnya sekarang sudah mulai kurus ya. Semangat ya untuk Ivan Gunawan, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya juga di sini ada dari Ayu Ting Ting yang membagikan kebahagiaannya bisa sahur bersama dengan keluarga dan membagikan lauk pauk yang ia makan saat sahur. Wah, ikannya mantap banget nih ya. Bumbunya sedap merantap nih. Wah, jadi pengen makan lagi nih Mimin juga. Aduh. Semangat untuk Ayu dan juga keluarga. Semoga sehat selalu dan semoga puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan selanjutnya di sini ada Mom Aiting, ibunda dari Ayu Ting Ting yang sedang mengantarkan sang cucu, anak dari Ayu Ting Ting, pergi ke sekolah hari ini. Semangat selalu untuk Ikil, semoga selalu sehat dan semoga selalu kuat nih menjalankan ibadah puasanya di hari yang keempat ini. Sehat dan semangat untuk semuanya. Untuk sahabat semua di rumah, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Mimin doakan semoga kita semua berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Semangat dan selalu semangat untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.
Sahur. Ini apa? Ayo tebak. A. Ika. B. Bebek. Sahur. Sahur, guys. Hari ini sekolah di alter ego. Ya, gantian ya. Udah ngantuk, kesian. Oke, okay? Kita ibu jemput lagi ya. Semangat sekolahnya. Iya. Cium tangan tuh, mau turun. Disuruh dong. Semangat ya. Iya. Sekolahnya semangat. Jadi anak soleh, pinter. Puasanya harus full ya. Hari iya. Keempat. Dadah. Ntar ibu jemput ya. Dadahnya mana sayang? Dadah. Semangat ya, fastingnya hari ini ya. You will go to school in the morning. Semangat sayang. Full ya, bismillah ya. Pinter. Niatnya udah baca? Nama itu? Nama itu? So, magodi. Anadai. Anadai. Fatusari. Romadona. Jisanti. Bagilai. Amin. Semangat nak. Yeay. Pinggang lo ya, walaupun susuku masih besar ya. Aku mau tanya itu, mau telepon kamu itu, bisa nggak ini dioperasi sih? Ini mau dioperasi. Aku mau ya. Maaf ya, maaf. Hari ini, cakep amat sih. Pakai pinggang lo ya, walaupun susuku masih besar ya. Aku mau tanya itu, mau telepon kamu itu, bisa nggak ini dioperasi sih? Ini mau dioperasi. Aku mau ya. Maaf ya, maaf. Pinggang lo ya, walaupun susuku masih besar ya. Aku mau tanya itu, mau telepon kamu itu, bisa nggak ini dioperasi sih? Ini mau dioperasi. Aku mau ya. Maaf ya, maaf. Hari ini, cakep amat sih. Pinggang lo ya, walaupun susuku masih besar ya. Aku mau tanya itu, mau telepon kamu itu, bisa nggak ini dioperasi sih? Ini mau dioperasi. Aku mau ya. Maaf ya, maaf.